Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin, Kiai Haji Linul Qolbi Hamzah Amjad. Diresmikan pada Rabu lagi 30 Rabiul Awal 1441 2019 Masehi. Dengan ini saya resmikan. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya penantian 25 tahun keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin telah mampu dan bisa meresmikan masjid kebanggaan kami. Dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada Bapak Mahfud Arifin yang telah bersedia beliau untuk meresmikan masjid dari Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin ini, yaitu Masjid Muhammad Nur Hamzah. Pak Mahfud mempunyai ikatan emosional yang luar biasa dengan Pondok Pesantren, dan semoga ketegasan Pak Mahfud, kepemimpinan Pak Mahfud, walaupun saat beliau menjadi Kapolda, saat beliau menjadi tim pemenangan TKD Jatim, itu sangat menginspirasi kami untuk kita bisa semangat dan memperjuangkan agama Islam dan Pondok Pesantren. Semoga ini juga bisa ditiru oleh seluruh keluarga Pondok Pesantren dan santri. Pak Mahfud yang peduli terhadap ulama dan kiai-kiai yang ada di Jawa Timur ini, jadi kami ucapkan terima kasih juga di kesempatan kali ini. Alhamdulillah saya bisa meluangkan waktu berdasarkan pembinaan Pak Kiai untuk bisa meresmikan masjid. Seharusnya saya ada kegiatan acara lain, tetapi saya harus berbelok, bisa ibu kegiatan di tempat lain, saya harus ke sini untuk bisa menghadiri undangan Pak Kiai yang Pak Anang ini sudah berulang-ulang ke rumah untuk bisa mengantarkan undangan, untuk saya harus hadir. Yang sukses itu Pak Anang untuk bisa saya hadir, ya. Tapi memang saya punya ikatan batin dengan Pondok Pesantren ini. Saya sudah beberapa kali ke sini pada saat saya Kapolda, kemudian pada saat kemarin Pilpres juga saya juga datang kemari. Kemudian pada peresmian masjid ini saya bersyukur masjid ini sudah sangat lama dinanti-nanti, pembangunannya cukup panjang 25 tahun baru bisa diresmikan hari ini. Dari abinya dulu, perintisnya pendiri pesantren, kemudian baru diwujudkan oleh putranya Pak Kiai Linul Qolbi. Jadi mudah-mudahan masjid ini bermanfaat buat para santri-santrinya, bisa menghasilkan santri-santri yang unggul, santri-santri yang hafiz Al-Quran, kemudian nantinya pada gilirannya bukan sekedar ada yang mungkin jadi kiai, jadi ulama, terus kemudian juga mungkin juga bisa menjadi bupati, menjadi kapolres, ataupun menjadi jenderal nantinya. Kita berharap itu bisa berkembang di masyarakat. Yang penting adalah bermanfaat buat masyarakat. Terus kemudian berikutnya terkait saya diminta untuk sebagai Bapak Asuh, ya saya berucap terima kasih kepercayaan dari Pak Kiai untuk bisa menjadi, insya Allah amanah ini akan juga bisa saya laksanakan. Kepercayaan. Ketika menjadi Bapak Asuh, kira-kira nanti apa yang akan dibawa ke depan untuk mengembangkan Pondok Pesantren ini? Ikutin perkembangan ini, apa yang bisa kita berikan, baik itu segi peningkatan sumber daya para kader-kader santri-santri ini untuk bisa nantinya bisa berbakti pada masyarakat lebih baik.